guys, welcome back to my channel guys ya, IGTV Family ya. Nah, di sini kita lanjut bermain Mobile Legend Adventure guys ya. Oke, kali ini kita berada di ID saya guys ya, IGTV ya. Di sini kita mau ini guys, kita mau menggacha dulu hero baru yang collab ini guys ya. Ada 3 hero baru guys, hero collab yaitu kita langsung aja ya. Ada si Belle ya, ada si Ice sama ada si Hestia guys ya. Nah, sini untuk yang pertama ini kita Hestia dulu deh, Hestia. Best ini guys. Si cewek dulu nih guys. Siapa namanya? Si Ice ini guys ya. Ini Ice kelihatannya lebih OP dari sebenarnya si Belle guys, tapi kita gacha dua-duanya nanti guys ya. Nah, tapi untuk kali ini, video kali ini kita Ice dulu ya. Hestia juga nanti bakal kita summon ya. Hestia bakal kita summon juga, tapi saya sudah punya satu ya guys ya. Sudah saya beli di sini. Saya beli di sini. Ah, ini guys, ini sudah saya beli ya di sini ya. Nah, ini semua hero nggak bisa pakai fragment guys ya. Pakai fragment, pakai yang lain-lain ini guys ya. Premium, mereka profesi, second out juga nggak bisa guys ya. Ini harus pakai beli guys ya. Atau ya paling murah tuh yang mirage pass ya guys ya. Tapi mirage pass nunggunya kelamaan guys ya, karena sampai mentok baru bisa dapat semua guys. Jadi di sini kita ngincar Ice ya, tapi di sini saya nggak bahas skillnya Ice atau bagaimana, nanti kita bahas Ice di belakang aja atau di video lain kayak atau gimana ya. Video kali ini khusus gacha Ice ya. Target saya Ice Awaken 2 guys ya. Awaken 2, kenapa Awaken 2? Supaya bisa pakai game. Karena gini guys ya, ini hero-hero collab ini, Ice, Belle, sama Hestia ini katanya bisa pakai nanti di upgrade pakai Chimera Emblem ya guys ya. Chimera Emblem itu nggak gampang guys ya. Dapatinnya nggak gampang. Ya, kalian bisa lihat Chimera Emblem itu di sini guys ya. Nah, ini guys ya. Ini kan masih Awaken 6 ya si Nimbus ya. Ini guys, ini yang namanya Chimera Emblem yang di atas ini guys ya. Ini namanya Chimera Emblem yang di atasnya. Nah, itu dapatinya nggak gampang juga guys ya. Ini selama saya ternak ini Mecha Layla saya punya lebih baru ada 4 guys ya. Jadi kalau kita mau jadikan itu Chimera Emblem, jadi kita upgrade dulu ke Awaken 8 ya, jadi kurang 2. Jadi cuma punya 2 doang Chimera Emblem, dan itu 5 Chimera Emblem baru bisa satu untuk hybrid ya guys ya. Hybrid lainnya guys ya. Dan itu nggak gampang guys. Jadi saya rasa saya perlu untuk bikin Awaken 2 dulu deh ya. Sisanya baru nanti pakai Chimera Emblem guys. Kita build slow, tapi kalau kita cuma Awaken gimana ya, kayak kurang potensialnya, kurang bisa mantap gitu ya. Apa kan tanpa glory game itu kayak kurang joss ya. Apalagi si Ice ini kan termasuk kayak Esmeralda ya kelasnya, Esmeralda sama Hayabusa ya. Yaitu apa namanya nih, aduh kita malah ngebahas skillnya pula. Ini guys, fighter ya, apa yang namanya, enggak. Pokoknya dia kalau dia full gamenya dia bisa kebal CC itu nah guys ya, kayak Esmeralda sama Hayabusa. Jadi kita langsung aja menggacha di sini si Ice. Di sini target saya Awaken 2 ya. Jadi kita kan dapat dikasih free itu 5 guys ya. Dikasih free itu 5. Satu dari pertama kali PM dibuka, lalu 3 dari tinted mirage-nya, dan 1 dari event-nya guys ya. Jadi kayak ini yang kelima belum saya dapat ya. Nah, kelima. Jadi kalau kita mau Awaken 2, kita itu butuh 18 kopi guys. Jadi kita sudah punya 5 kita butuh 13 kopi lagi. Nah, 13 kopi lagi ya. 13 kopi lagi itu paling enggak itu butuh 250 guys. 250 itu Awaken 2 loh ya guys ya. Mudah-mudahan hoki ya. Mudah-mudahan hoki. Kalau super hoki, kalau ini paling bagusnya sih sebenarnya stopnya tuh di 160 guys ya. Ini bonusnya berdekatan ini paling bagus guys. Setelah itu udah agak mahal guys. Apalagi rewardnya nih, hero XP ini nggak guna guys ya. Hero XP kalau tadi essence masih oke lah guys ya. Hero XP ini aduh banyak banget guys ya. Essence masih oke lah guys. Kalau hero XP ini sudah nggak guna guys ya. Oke, kita coba lihat dulu ya. Apakah sampai 200 bisa Awaken 2 ya. Ini saya sudah siapkan 210 guys. Kita bisa tambah lagi guys. Kita bisa tambah lagi. Beli lagi guys ya. Kita beli lagi yang di sini guys. Nah, ini kita beli aja guys. Oke.
ya. Nah, mudah-mudahan bisa oke. Kita jangan kali 6 ya, kita jangan kali 6 ya. Kita slow-slow aja guys ya. Yang pertama guys, ayo kita gak usah tulis-tulis macam-macam ya. Oke, masih belum dapat. Kita tulis aja guys ya, 2 guys ya. Oh, terlalu lama guys ya. Oh, belum dapat. Terlalu lama guys ya. Ini terlalu kebiasaan saya kali 6 biasa. Kita kali 6 aja deh guys ya. Kelamaan nih guys. Nah, kelamaan. Kita kali 6 aja deh. Oke, 30 belum dapat guys ya. Ini memang rate-nya kurang bagus ya. Ini rate-nya 2,2 guys ya. Ini yang keempat. Nah, 4 dapat guys ya. 1. Oke. 50. Waduh, ada yang penuh lagi guys ya. Bentar guys. Ini yang penuh-penuh kita keluarkan dulu guys ya. Oke. Ini yang penuh-penuh kita pakai dulu lah guys. Kalian juga nanti kita mau butuh untuk level up ya. Untuk level up kita punya hero nanti ya. Buka dulu guys. Buka semuanya. Biar enggak ganggu. Penuh-penuh. Ini road speed tuh lebih guys. Oke. Oke, saya rasa sudah cukup. Oke, 50 baru dapat 1 guys ya. Oke. 50 dapat 1. Ini 6 guys ya. Ini gampang guys, ini ngitungnya agak enak guys ya. Karena ada angkanya di samping sini 7. Oke. 8 dapat nih guys. Belum dapat. Wah, kacau bos. Dapatnya gear tanpa faction lagi. 9 dapat 2 guys ya. Oke, kita lanjut lagi. 10 guys. Oke, belum. 11 guys ya. Oke, 11. 12. 12 pun dapat. 12. 13. 13 dapat 3. Oke. 13 dapat 3. Oke. 14 guys. 14. 15 ya. Mudah-mudahan ini 16 dapat guys ya. Mudah-mudahan 16 dapat guys. Jadi 16 kita stop dulu guys. Belum dapat guys ya, 16. Eh, salah-salah guys. 17. 17 belum dapat. Waduh. 18. Oke. 18 dapat 4 ya guys ya. Memang rate-nya begitu ya guys. Dikit lagi ya guys. Dikit lagi dapat lagi satu kopi. Oke, kita sabar dulu guys ya. Kita lihat ini kita bisa awakan berapa ini guys ya. Kita ambil dulu reward-rewardnya. Oke. Kita cek dulu. 9 guys ya. Oke, kita bisa awakan lagi. Ais. Bintang 8. Ini power tergantung level guys ya. Jadi nggak usah dilihat lah guys ya. Apalagi gearnya juga ini saya belum sediakan gearnya ya. Kita langsung aja guys ya. 9. Oke, ini bisa pakai vessel ya. Bisa upgrade vessel. Oke, ini apa? Baru bintang 10 doang guys ya. Kurang guys. Baru awaken doang guys ya. Kalau tambah 1000 bonus baru awaken doang. Baru awaken doang. Kita baru awaken doang kalau dari event lagi guys ya. Jadi ini butuh. Waduh, ini sih kayak butuh ini guys. Paling enggak 100 lagi. 1 Ya guys ya.
Kita gas lagi sampai 250 ya. Eh, habisin dulu ini guys. Ini berapa? 19 ya, 19, 19. 19 mendapat 20, ini dapat bonus ya guys ya. Dapat 20. 21. Dua dua, oke, dua dua dapat berapa guys? 5 ya. Oke, dapat ini. Dua dua. Berarti ini guys. Dua dua. Oke, bentar-bentar kita wakankan dulu ya. Oke, sudah woken. Nice. Ini kita sudah punya pasti awaken 1 guys ya. Sudah pasti awaken 1 karena dari event tadi masih ada 1. Jadi kita butuh 2 lagi. Butuh 2 kopi lagi. Jadi paling enggak kita harus, wah, jauh banget ini guys. Kita 220. Wih, 30 guys, 30. Mudah-mudahan hoki 30, tapi kita beli 50 dulu deh guys. Ini kurang ya. Ini kan kurang. Kita beli 50 karena nanti untuk ice juga, untuk bell juga guys ya. Kita nanti gas juga untuk si bell guys ya. Oke, ini kita dapat yang on the challenge awaken ya. Oke, hero bundle-nya muncul dan kita ambil dulu ini satu kali lagi guys. Oke, nanti sisanya untuk si Bell guys ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita butuh 30. Mudah-mudahan dapat pas di 250 guys ya. Oke, jadi ini sudah 22, jadi kita 23 guys. 23, 24. 24. Oke. 25 mudah-mudahan dapat guys, mudah-mudahan dapat, jadi enggak pakai banyak guys. Enggak dapat. Berarti 26 guys ya. Di 26. 26 juga enggak dapat guys. Aduh, 26 enggak dapat. Aduh. Aduh. 27 berarti guys. 27 guys ya. Aduh. Dan ini sayang sekali guys ya, tinggal 5 kali kita dapat meteor 5 nih guys ya. Nanti tapi nanti ini terakhir-terakhir aja, kita lihat nanti si Bell bagaimana guys. Si Bell bagaimana. Dan ini kita bisa bikin dia awaken 1 ya. Jadi nanti dengan event yang bakal mungkin ya 2-2 hari lagi selesai ini guys ya. Event yang ini ya, cave exploration. Ini 2 hari lagi selesai, ada dapat 5 poin ya. 2 hari lagi berarti 30 dapat. Jadi ice kita sudah bisa awaken 2 guys ya, bisa pakai glory gem. Nah, mantap. Untuk ice-nya. Mantap ya ice-nya. Nah, ice-nya ya. Nah. Kita langsung aja kasih Fesel guys, jam mandul ya. Oke, ini kalau bahas skill-skillnya, wah ini saya belum sempat bahas skill-skillnya guys ya, karena kalian sendiri sudah bisa lihat semua ya. Tapi untuk bahas-bahasnya nanti, pendapat saya bagaimana hero ini hero saya ini, saya bagus nih guys ya, menurut saya si Ice ini ya. Oke, kita langsung aja bikin dia 30 guys, gas dia 30 biar mantep gitu ya. Ini hybrid maksimalnya 30 ya, dan karena dia ini mantep, saya pikir langsung aja kita gas guys, kasih level 3. Aduh, ternyata lensnya kurang guys. Oke, biarin dulu lensnya guys ya. Dan ini untuk gearnya ya, gearnya ini gimana guys, gearnya kita gas kan guys ya. Jadinya supaya mantap ya, digas dong ya guys ya.
Eh, kita gas aja lah guys, gearnya. Apalagi mau tunggu kapan lagi nih gear? Gas aja. Cuma Omen 4 mungkin ya harus nunggu guys ya. Kita antri aja guys. Omen 4 oke. Oke, Orley-nya. Oke, Orley-nya saya masih belum punya guys ya. Dan jam juga belum punya, dan kita ya jangan sampai lupa dimasukin ya di sini ya. Di sini ini keluarin dulu deh. Masih masuk si Ais dulu. Oh, Ais sudah masuk. Cuma Estia belum masuk. Oh, Estia sudah masuk juga guys ya. Sorry. Berarti Estes ya. Nah, Estia, Bell, Ais. Oke, sudah masuk ternyata guys ya. Saya yang lupa ya guys. Dan untuk di Elunomensi, oh, Ice-nya belum guys ya. Karena di sini saya rasa yang kurang kepake itu siapa ya? Siapa kurang kepake di sini? Si Anzo lah ya guys ya. Si Anzo lah dulu. Oh, si Anzo out dulu. Kita kasih masuk si Ice di sini guys. Nah, oke, okay, mantap. Oke, okay, sudah mantul guys ya. Ini apa nih? Dan merah-merah di sini. Oh, ini ceritanya guys, story. Oke, ya nanti aja. Oke, dan kita langsung aja ke sini dulu ya. Ambil kita ambil ini guys. Upgrade dia punya ini. Lumayan. Oke, ini dulu guys ya, sabar. Terus transportnya, oh kita bisa gacha ani. Di sini agak susah ya guys ya. Yang gold ini sangat-sangat kering guys. Jadi kita ambil dulu ini dan kita putar-putar ya. Mudah-mudahan dapat gold. Ini gold yang sangat didamba-dambakan guys ya. Aduh, yang lain tuh sudah luar biasa nggak dipakai guys. Gold yang kita butuh di sini. Oke, 3 kali. Aduh, habis. Oke. Oke, kita sabar aja nunggu ya, guys. Untuk si Bell. Oke, Bell juga nih tinggal goldnya ini, guys. Ah, lumayan dapat 300, lumayan nih, syukurin guys ya. Gold yang luar biasa kita butuhkan sih, guys ya. Dan Nestia saya masih stuck di 34 ya. Untuk TM-nya tuh kita enggak perlu gacha guys ya. Sebenarnya hero-nya ya cuma bintang 7 masih oke, sudah oke lah guys. Jadi di sini kita udahan dulu guys ya. Nanti kita lanjut lagi untuk gacha Bell dan gacha Hestia-nya guys ya. Dan di sini si Ais sudah kita bisa upgrade guys. Lupa nih, nah ini langsung aja kita upgrade guys. Biasanya nih bakal muncul tawaran nih guys. Apakah tawarannya bagus? Mudah-mudahan bagus. Ya, mudah-mudahan tawarannya bagus. Dan untuk Hestia mudah-mudahan guys ya. Waduh, tawarannya kita bisa skip tawarannya. Nggak ada bunga-bunganya si Hestia guys. Biasanya tuh ada bunga-bunganya SSS untuk gacha si Hestia ya. Nah, untuk kali ini nggak ada, jadi kita 650 ya. Apakah kita punya SS ini cukup untuk Bell lagi nanti levelnya 5 lagi, terus Hestia 5 lagi ya. Kita lihat nanti guys. Oke, tampaknya itu dulu guys ya untuk video kali ini ya. Jika kalian suka dengan videonya, please tekan tombol like-nya, jangan lupa di-share, subscribe and comment guys ya. Terima kasih sudah menonton, see you next video. Bye bye.